Oke, geng. Assalamualaikum dan selamat petang di YouTube. So, ini agak best lah sebab ada 2 minggu aku tak pergi live ke teras. So, hari ni aku pergi ke live teras dengan harapan banyak info aku akan dapat ini. So, dah pukul 6:45 makan. Saya jadi dia ni ada cerita pasal tempat kerja. Sekejap lagi aku cerita lah. Benda yang berlaku kat tempat kerja aku ni. Habis pukul 8:30, tapi aku dengan fikri balik ni kurang pukul 10. Ada satu benda yang aku nak share dengan korang. Mungkin benda ni membuat fikiran korang akan lebih panjang, dan aku akan cerita based on perjalanan aku mendapat soalan yang aku susah nak jawab, dan sampai sekarang pun tiada jawapan yang spesifik ataupun tepat yang aku boleh dapat daripada semua orang yang aku jumpa dan pengalaman yang aku kutip sepanjang perjalanan aku mencari jawapan kepada persoalan. So, in the next 2-4 minutes, aku akan didedahkan dengan a few concepts yang aku realise selepas aku bergelar pelajar ijazah sarjana di UiTM Shah Alam. Ini perjalanan ni bukan sehari dua, dan makan tahun juga up to this point yang aku rasa aku boleh share aku dengan korang. Hari ini adalah subjek untuk research methodologies. Kita akan discuss pasal research framework. Tapi point dalam kelas tu yang aku nak highlight kat sini adalah bukan berkenaan research framework tersebut, tetapi satu soalan yang membolehkan kita orang sebagai researcher membuat analogi ataupun andaian terhadap satu isu, which is kenapa. Soalan tu dapat diterangkan daripada situasi yang mana semua student undergrad, which is degree dan ke bawah, mereka lebih fokus pada apa. Macam aku, soalan apa tu kita orang dah tak boleh guna. Nak memberi makna kepada sesuatu terma tu dah tak bermakna kepada kita orang. The next question that we will ask ourselves is not what. Dia lebih menjurus kepada kenapa dan macam mana. So, dua soalan ni aku akan ulang-ulang dalam presentation aku. Presentation tak adalah, ada highlights beberapa point yang aku minat untuk share dengan korang. Aku cerita pasal hantu dekat Fikri, dan dia punya respons sangat mengujakan aku. Sebab selain dekat Fikri, orang yang suka memberi respons secara ilmiah adalah Muiz. Closest friend of mine is Kerut Maimo. Dia membuka kepada satu soalan, adakah hantu wujud, dan apakah yang didefinisikan sebagai hantu tersebut? Kenapa hantu ada? Dan soalan-soalan tu membawa aku dengan Fikri tadi kepada satu perbincangan. It's not about ghosts anymore, it's all about who are we. Our conclusion still defines the world. The God is great, he created our world. So we are his creation. So we must study ourselves in order to learn about gods. We must study ourselves in order to know who is God. Persoalan-persoalan yang siapa Tuhan, mana Tuhan. So membuatkan aku dengan Fikri memberikan kesimpulan bahawa apa yang ada pada kita, apa yang terjadi pada kita, dan apa yang bakal lalui oleh kita adalah projection ataupun bayangan daripada Tuhan tu sendiri. Kenapa aku cakap macam tu? Ingat tak sifat Tuhan, sifat Allah ada 20. So kita sebagai creation dia falls one of the characteristic of God. Ada 20 dan kita falls dalam salah satu. Dan this is apa yang aku cakap tadi adalah aku punya opinion. Kita ni bukan Tuhan. Kita tak sempurna yang boleh merangkumi ke-20 sifat Allah tersebut. Kalau kita ada satu daripada semua, so which is we are projection of God. We are not God, we are human being, guys.
realize we are bound to know something. What are the purpose? Kenapa kita ada kat sini? Kenapa korang tengok video ni? Benda-benda macam semua is not driven by ourselves. It's driven by another force which is greater than our force, greater than our thoughts. Itu je aku boleh sampaikan kat korang dalam waktu yang singkat ni. Aku lepak dengan Fikri lama kot. So banyak benda yang kita orang kupaskan tadi. Aku mungkin sambung topik ni pada waktu akan datang, mungkin pada subjek yang lain. Aku nak share dengan korang pantun daripada masa aku usia cekat dulu. Dia bunyi macam, kenal diri rata-rata baru kenal Tuhan yang nyata. Korang boleh fikirlah kenapa verse itu wujud. Banyak soalan aku yang tak boleh jawab dan aku masih mencari jawapan daripada soalan-soalan aku. Dan itu sahaja buat masa ni. Apa-apa thoughts, komen ataupun kutukan, kutukan, boleh komen dekat bawah. Dan aku tak tahu bila aku akan edit buat aku ni, sebab dah lama sangat dan banyak episod tergantung sebab aku masa. Sekarang apa pun pukul 12, 19.30. Anyhow guys, see you on the next vlog. Bye.